lah enggak? Beplet lah. Teman-teman yang di belakang, kolamnya masih dimatikan. Serta lampu yang di sebelah barat kolamnya dimatikan. Teman-teman yang di belakang masih ada lagi. Sudah, kita sedang melakukan proses hukum. Jadi memang itu kan informasi yang di-sharing berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah, karena kami yakin Polda juga punya bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang. Ada berapa orang ya Pak? Orang yang sudah terlibat? Kami memeriksa 3 sejauh ini. Dari kesatuannya dari apa? Ada, dari polisi militer. Ya, itu betul. Inisialnya Pak Dias? Inisialnya saya agak lupa, tapi memang kebetulan ada 3. Perannya berarti juga terlibat dalam kebetulan juga? Kita belum menyimpulkan ke situ, tetapi kita sebut persons of interest. Atau mereka-mereka yang kami ingin dalami. Andika ada komentar tetap Jadi kita dapat info dari Polda itu kira-kira 2 hari setelah ditemukannya mayat yang dimutilasi itu ya. Jadi itu. Belum, karena kan belum kita tingkatkan sebagai tersangka status. Jadi masih penyelidikan dan statusnya masih sebagai saksi. Lama ya Pak? Kami memang membutuhkan, sebab dinyatakan di situ kan alibi-alibinya itu cukup kuat, sehingga kami membutuhkan info-info tambahan dari masyarakat pun. Kami juga siap menerima, termasuk yang terjadi di Malang kan, itu akan sangat membantu bila kami bisa mendapatkan info tambahan. Langsung saya kontrol per minggunya, ditangani oleh Kodam, tetapi laporan terus langsung pada saat itu siap. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Gedung Grasa Bapermana. Teman-teman panitia bisa dibantu untuk memposisikan. Kalau bubar. Oke, baik. Yang pertama akan diambil foto terbaru untuk dokter baru terlebih dahulu. Monggo.